Kepergok warga saat beraksi, bocah 14 tahun pelaku pencurian nyaris dihakimi warga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku menggasak ponsel dan uang tunai di rumah kontrakan serta jajanan dari warung milik warga. Warga dibuat geram dengan ulahan bocah pelaku pencurian di Jalan Pertanian Kebon Singkong, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bocah 14 tahun ini ditangkap setelah kepergok mencuri di salah satu rumah kontrakan warga. Pelaku menggasak ponsel dan uang tunai dari dalam dompet saat korban tengah tertidur pulas. Selain itu, pelaku juga mencuri celana dan jajanan dari warung milik warga tak jauh dari lokasi. Aksi terhenti setelah sejumlah warga berhasil membekuk pelaku yang merupakan pelajar kelas 1 SMP. Bocah ini terus berontak saat hendak dievakuasi warga ke dalam mobil patroli. Jam 10-an ibu saya balik kerja. Jam 10-an pas dicek HP nggak ada. Terus saya kebongkar dompet, dalamnya nggak ada isinya kebongkar. Terus sama piring-piring itu udah kayak dibenahin gitu untuk kabur. Terus ada bukti KP ibu saya. Oh, berarti pelakunya ini masuk ke rumah ya? Masuk ke rumah. Guna menghindari amukan massa, polisi membawa bocah tersebut ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.